Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pecinta sinetron, buku harian seorang istri dimanapun kalian berada. Balik lagi ya gengs, bersama dengan Cemimin yang tentunya akan memberikan informasi terupdate dari sinetron buku harian seorang istri yang tentunya kali ini semakin menegangkan. Nah sobat Mimin, yang dimana di episode kali ini bahwa terlihat Dewa Buana sedang melangsungkan acara ulang tahunnya di rumah Buana. Namun di sini keluarga Buana pun melarang Nana untuk masuk sehingga Nana pun tetap berada di luar rumah. Namun ketika Nana berada di luar rumah, dia pun hendak menggambar desain ya guys. Namun tiba-tiba saja Nana mengalami pusing di bagian kepalanya dan sedikit batuk-batuk. Tentu saja kali itu juga Nana pun nampak begitu panik apa yang sebenarnya terjadi kepada dirinya karena tiba-tiba saja ya guys dia pun mengalami batuk itu. Nana pun terkejut ketika melihat di tangannya terdapat sebuah darah dari batuk yang dia derita itu. Nah sahabat Mimin, kira-kira apa yang akan terjadi ya, karena Dewa Buana saat ini tidak mengetahui jika Nana telah mengeluarkan darah dari dalam mulutnya. Begitu juga Nana tidak ingin memberitahu hal ini kepada Dewa dikarenakan dia tidak mau mengganggu acara keluarga Buana yang sedang merayakan ulang tahun di dalam rumahnya ya guys. Akankah Nana pingsan di sini atau yang lainnya? Yang jelas kondisi Nana saat ini sedang tidak baik-baik saja dan mudah-mudahan ya guys bahwa Dewa akan secepatnya keluar dan membawa Nana ke rumah sakit.